selamat datang di channel Marius Kero. Nah, di sini saya akan mereview alat dari emergency brake light. Nah, alat ini berguna apabila terjadi kondisi yang emergency atau darurat dengan cara memecahkan kaca secara manual. Jadi fungsinya adalah mengaktifkan sirine yang berupa tanda kebakaran secara manual. Nah, ini ada bagian dalamnya nih, ada 6 terminal. Nah, ini bagian saklar yang mengaktifkan sirinenya. Nah, ini kondisinya seperti ini nih. Nah, ini kaca ada masalah seperti ini, nanti akan, nah ini kacanya untuk yang kita tekan atau kita pecahkan. Untuk memecahkan ini jangan terlalu kencang, cukup ditekan atau dipukul dengan palu secara perlahan, maka akan mengaktifkan sirine yang ada di area gedung pabrik atau area yang terpasang dengan terkait terhubungnya dengan sirine pemadam kebakaran. Nah, di sini kita pakai connection 2 kabel. Nah, ini pemas yang sudah terpasang atau instalasinya. Oke, sahabat, mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat.